Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tipsnya pasangan LDR? Satu, jangan merasa nyaman dengan kesendirian. Bahaya kalau kita sudah merasa nyaman, enggak ada dia enggak apa-apa. Istri itu penting, suami itu penting. Kalau LDR, maka selalulah menganggap dia penting. Maka ngabari waktu-waktu, lagi di mana, ngapain, lagi kajian nih sama Ustaz Salim. Oh, itu berharga bagi pasangan. Dia merasa dianggap sebagai bagian dari diri kita. Mengetahui kemanapun kita pergi, mengetahui kita lagi ngapain, ini penting. Yang belum punya pasangan, coba sama ibu begitu. Bahagia sekali ibu. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.